Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. UPN Veteran Yogyakarta membenarkan sebanyak 96 mahasiswanya terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena keracunan. Dan pemirsa, yang mengalami keracunan adalah yang menjalani kegiatan di Batalion Mekanis 403 Yogyakarta. Kelompok yang melaksanakan outbound hari kedua tanggal 18 Agustus sebanyak 715 mahasiswa. Sedangkan yang diduga mengalami keracunan sebanyak 96 mahasiswa. Mereka yang sakit langsung ditangani di Poliklinik Yonmek dan ada pula yang dirujuk ke rumah sakit JIH, Hermina, RSA, UGM, dan sejumlah klinik lainnya. Dari 96 mahasiswa yang mengalami keracunan, saat ini tinggal 4 orang yang masih menjalani observasi di rumah sakit, sedangkan selebihnya sudah diperbolehkan pulang. 18 Agustus, ada dan juga bertempat di Yonmek 403 dengan total mahasiswa yang hadir pada tanggal 18 Agustus yaitu berjumlah 715 mahasiswa. Dari kejadian yang kita duga adalah keracunan, maka terdapat 96 mahasiswa mengalami sakit perut, mual, dan muntah.